unboxing sebuah alat yang namanya food processor dari Vien. Mari kita buka dulu ya plastiknya. Oh, ini namanya plastiknya plastik apa? Kirim langsung pakai bumi. Udah kelamaan sobek aja. Kalau kata orang sih ini memiliki 11 keuntungan katanya. Maka dari itu kita lihat aja dulu bagaimana isi dalamnya. Nah dulu cari alat buat kita dulu. Ini kita nemu alatnya nih. Pelan-pelan ya. Masih dibungkus lagi. Kita keluarin lagi. Keras loh. Keluar juga akhirnya. Nih dia. Vienta Food Processor 11 in 1 multifunction. Berarti dia memiliki 11 keunggulan. Oke ya. Ini kayak yang di blender nih. Buat ngaduk-ngaduk. Udah berapa nih? Ntar kita keluarin dulu ya. Ini buku panduan. Sama apa ini? Hemat biaya katanya. Nanti nih kemarinnya kayaknya harus dibalik ya, di samping ini ya bu. Nah, bukannya bu susah, isinya nyusahin ya coba. Ini kan yang di blender nih. Bisa buat ngeblend. Terus ini food processor nih kayaknya nih. Wah, lumayan berat sih. Oh, ini buat kenanya deh. Oh iya. Terus ini blendernya. Ini buat ngeblend. Jadi oh ini buat mata pisaunya. Buat ganti-gantian yang di dalam nih. Jadi kita beli food processor Vienta, dapat si food processornya, dapat yang buat ngejus blender buah atau apa. Ini juga bisa buat bikin sambel. Sama ini buat tatakannya. Kalau yang ini kalau nggak salah buat itu daging ini, buat ngehalusin daging apa ya, buat bikin bakso dan sebagainya. Udah sekian, nanti kalau buat kalau udah mau bikin sesuatu baru kita lanjutin lagi gimana cara pemakaiannya. Tinggal putar berlawanan jarum jam, klik, tinggal tarik ke atas. Cara pemasangan yang lain pun
sama mudanya tinggal masukin, puter. Sip. Kalau yang kecil juga sama. Masuk. Puter. Siap, udah siap dipakai semua. Tapi emang ini berat sih.